بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi SAW menyampaikan dari Tuhannya yang Maha Mulia dan Maha Suci. Qala aznaba 'abdun faqala Allahumma ighfirli dzambi. Seseorang hamba telah berbuat dosa, lalu dia tahu dia punya Tuhan, kemudian dia mengatakan ampunilah dosaku dengan tulus. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb thumma 'ada fa'aznab. Bahwasanya hambaku telah mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya dan juga memaafkan dosa-dosa tersebut, lalu kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqala, Allah pun berfirman atau dia pun mengatakan, ay rabbi ikfirli dzambi, ya Tuhanku ampunilah dosaku lagi. Artinya kata sebagian ulama hadis, pada saat dia melakukan dosa dia bertobat nasuha, Allah terima. Beberapa tahun kemudian terulang lagi dia melakukan dosa tanpa dia maksudkan ingin mengulang pada saat dia tobat yang awal. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman di taubat dia yang kedua, abdi aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku telah berbuat dosa tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa memaafkan dan juga tidak menghukum dengan dosa tersebut. Thumma 'ada fa'aznab, namun dia terulang atau ketiga kalinya dia melakukan dosa itu lagi. Faqala ayy rabbi ikfirli dzambi, lalu dia mengatakan ya Tuhanku ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Bahwasanya hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dosa-dosa itu, maka Allah pun berfirman, berbuatlah setelah itu sesukamu, maka aku akan memaafkan dosamu. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali atau lebih, tapi setiap kali berbuat dosa dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertobat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima taubatnya. Dan maksud dari firman Allah, berbuatlah sesuka hatimu, karena sungguhnya aku telah memaafkanmu, adalah setiap kali engkau berbuat dosa dan mau bertobat dan menyesali perbuatannya atau perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Tentu sekali lagi kata ulama, maksudnya adalah kalau seseorang itu berbuat dosa, dia taubat nasuha, tidak bermaksud mengulanginya, setelah berapa tahun kemudian dia masih hidup dan dia terjerumus dalam dosa yang sama, lalu dia perbaharui taubatnya, maka secara otomatis Allah pun akan terima. Tapi dengan syarat, seperti sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, harus dia ditobat yang pertama, tidak niat untuk mengulanginya pada masa akan datang. Tapi dia terjerumus karena memang kelalaian dan tidak maksud dari awal ingin melakukannya. Kalau dia tobat lagi, Allah pun akan memaafkan.